Shalom. Shalom. Sungguh luar biasa Tuhan kita, sungguh baik. Bahwasannya kita semua boleh berkumpul lagi, meskipun secara online. Kami percaya kasih Tuhan tetap ada buat kita. Kita tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan, merasakan sensasi ibadah yang luar biasa bersama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mulai ibadah kita. Kita masuk dalam doa. Pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dan luar biasa. Kami sudah melihat begitu banyak kebaikan-Mu Tuhan, begitu banyak pertolongan bagi hidup kami Tuhan. Sungguh kami harus mengucap syukur Tuhan, sungguh kami harus bergerak, memuji, bersorak dan menari bagi-Mu Tuhan. Karena dengan inilah kami akan membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dengan inilah kami membalas semua pertolongan yang sudah kami terima Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Saya mau mengundang seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau menyatakan bahwa Allah adalah sumber kekuatan hidup kita. Amin. Yes, amin. Sama-sama kita mau menyatakan bahwa hanya Dialah milik kita di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Yeah. Sekali lagi, Allah sumber kuatku. Yes, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 Amin. Kau sumber kuat kami Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Yes. Amin. Kita mau menyatakan, kita mau menaikkan lagi pujian bagi Tuhan. Sebab Dia adalah Raja, Dia adalah sumber kekuatan kita. Kita mau menaikkan pujian lebih tinggi lagi. Syukurlah kepadanya.
jaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, betapa kau Tuhan Raja. Yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Buatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, betapa kau Tuhan Raja. Yes, amin. Yes. Sebab Dialah penyelamat hidup kita, Dialah Allah yang kekal teguh dan mulia. Sama-sama kita mau menyatakan bahwa Dia bersyukur Tuhan, kau berjaya dan datang semesta. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi, kau yang berjaya, kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Yeah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, betapa kau Tuhan Raja. Kau adalah Raja dan Tuhan kami dalam setiap musim hidup kami dan melewati setiap masalah Tuhan. Meskipun ada banyak masalah di sebelah kami, di kanan kiri kami Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang selalu ada buat setiap kami, menuntun kami dan memberikan kami jalan keluar yang tepat pada waktunya. Terima kasih. Lihat pujian ini Tuhan. Kami mau belajar untuk kami tidak ragu lagi Tuhan di dalam mengikuti-Mu Tuhan. Meskipun kami lihat langit suram, langit yang gelap, tapi kami yakin dan percaya ada Engkau Tuhan yang selalu bersama kami. Terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah
kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai lewat ke gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kau selalu serta kami Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu yang dahsyat Tuhan, yang selalu kami nikmati dan setiap waktu dalam hidup kami Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit hampas suram, awan badai lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Dengan iman kami katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetap menolong setiap kami Tuhan. Oh, walau sepuluh ribu rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Dengan pelan kami katakan, walau 10.000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Oh, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang hidup. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Kami bersuka terima kasih Kau Tuhan. Engkau Allah yang baik. Haleluya. Yes. Kami sembah. Terima kasih Kau Tuhan yang hebat. Haleluya. Meskipun badai dan cobaan, 1000 rebah di sisi kami Tuhan, Kau tetaplah Allah penolong. Haleluya. Hallelujah.
mari sembah Tuhan lebih dahsyat lagi. Terima kasih kau Tuhan yang baik. Kau besar Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau dahsyat lebih dari segalanya. Haleluya. Hosana in the highest. Yes. Terima kasih kau Tuhan yang dahsyat. Terima kasih kau Tuhan yang baik. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya dan yakin kau Tuhan, bahwa pertolonganmu Tuhan tepat pada waktunya. Janjimu Tuhan tak pernah tak kau tepati Tuhan, seperti fajar di pagi hari yang selalu bersinar. Oh haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tak ada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Kami bersuka Tuhan, kasihmu. Penyembahan kami Tuhan, biarlah setiap pujian ini Tuhan menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini kami mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firmanmu. Kau berkatilah setiap kami yang mendengarkan firmanmu dan juga hambamu yang menyampaikannya. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan yang baik, dan saya percaya pada malam hari ini kita masih dalam perlindungan, masih dalam penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan, kini tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila saudara, kita mau satukan hati, satukan pikiran, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, kita mau satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa, perlindungan-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan setiap kami Bapa. Untuk itu kami bersyukur Tuhan, untuk itu kami berterima kasih Bapa. Tidak ada yang bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan selain kami mau berbakti. Kami mau memberikan hidup kami seluruhnya kepada Engkau Tuhan. Hati kami, pikiran kami hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami mau mengerti, dan kami mau bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan, semakin disanjung tinggi. Terima kasih Bapa segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Judul khotbah kita pada malam hari ini adalah mengucap syukur saudara. Ini adalah hal yang sangat penting saudara. Ini adalah hal yang dirindukan, dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Kita membaca firman Tuhan di 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang kelima
ayat yang ke-18, demikianlah firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini adalah suatu pesan daripada Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Sangat penting, sangat luar biasa, dan sangat dihimbau untuk supaya jemaat di Tesalonika belajar mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ini adalah hal yang penting, itulah mengapa Tuhan menghendaki supaya kita semua belajar untuk mengucap syukur, saudara. Dan kita mau belajar pada malam hari ini ada 3 hal mengapa mengucap syukur sangat penting. Yang pertama, agar kita selalu menerima apapun yang Tuhan berikan. Supaya kita lebih mengerti, kita perlu tahu dulu apa itu mengucap syukur. Mengucap syukur adalah sebuah sikap hati yang menunjukkan sebuah sikap percaya, sebuah sikap menerima apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sikap percaya dan menerima apapun yang Tuhan berikan. Jadi mengucap syukur itu adalah bukti bahwa kita percaya dan iman kita berkata kepada Tuhan bahwa semua hal yang terjadi itu dalam rancangan dan rencana Tuhan. Saudara, Tuhan mau supaya kita mengucap syukur, supaya kita bisa menerima keadaan, menerima segala situasi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa apapun yang kita terima, apapun yang kita hari ini kerjakan, yang kita hari ini alami, ada dalam rancangan, ada dalam rencana Tuhan, saudara. Saudara, kita gak bisa menyelami pikiran Tuhan. Kita gak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita gak tahu apa yang terjadi nanti. Yang Tuhan mau kita percaya bahwa yang Tuhan berikan hari ini akan membawa rancangan yang indah, akan membawa pengharapan, akan membawa kebaikan pada hidup setiap kita semua. Saudara, saya percaya masalah yang terjadi, mungkin kita hari ini menganggap itu sebuah masalah. Ini semua penderitaan, ini semua beban berat, tapi percayalah, saudara. Kita perlu mengucap syukur atas segala hal yang terjadi karena Tuhan pasti siapkan yang terbaik, Tuhan pasti siapkan yang indah meski kita di tengah-tengah persoalan. Kita perlu mengucap syukur. Itu adalah bukti bahwa kita percaya kita sedang dalam rencana dan rancangan Tuhan. Firman Tuhan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ini firman Tuhan yang katakan bahwa rancangan-rancangan Tuhan untuk setiap kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita gak bisa lihat hari depan, tapi Tuhan janjikan, Tuhan berikan rancangan dalam kehidupan kita. Meski hari ini kita kesulitan, meskipun hari ini kita sedang masalah, ini akan membawa kita kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Kita wajib mempercayai itu, kita wajib mengerti firman Tuhan ini. Itulah mengapa Tuhan mengajak kita untuk kita mengucap syukur. Untuk kita bisa berterima kasih, supaya kita menerima, supaya kita bisa menerima, merespon positif segala pemberian Tuhan, segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara tahu Yusuf? Yusuf, kalau boleh, dia pasti akan bersungut-sungut. Saudara, dia anak yang baik-baik, tiba-tiba dijual sama saudaranya, dijual pergi ke Mesir. Udah sampai di Mesir, dia difitnah sama Tante Potifar. Udah difitnah sama Tante Potifar, dia masuk penjara, saudara. Di penjara, dibohongin lagi sama juru minum, juru roti. Tapi Yusuf tidak pernah marah.
dia tidak pernah komplain sama Tuhan. Sampai pada akhirnya musim kelaparan terjadi, Yusuf sudah menjadi orang kedua tertinggi jabatannya di kerajaan Mesir, saudara. Sampai orang dari Israel datang ke Mesir untuk cari makan, ketemu sama saudara-saudaranya, Yusuf gak marah sama saudaranya. Yusuf bilang apa sama saudaranya? Justru Tuhanlah yang mengirim aku ke Mesir untuk mendahului engkau, supaya terpeliharalah keluarga ayah kita ini. Yusuf menerima, Yusuf mengerti bahwa masalah yang dia hadapi adalah bagian dari rencana Tuhan. Bagian dari rancangan Tuhan yang indah untuk membawa dia kepada kehidupan hari depan yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu pada malam hari ini perlu kita sadari, kita perlu syukuri meskipun kita sedang masalah. Pasti, saya mau katakan pasti, ada hal baik yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan, meski saudara dan saya di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah konflik. Pasti Tuhan titipkan satu hal untuk kita bisa bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Ketika kita bilang Tuhan terima kasih, hei saudara, ini adalah bukti percaya kita, bukti iman bahwa kita dalam pemeliharaan Tuhan, saudara. Inilah mengapa sebabnya Paulus berkata mengucap syukur sangat penting. Dia menghimbau untuk jemaat di Tesalonika mengerti mengucap syukur itu adalah penting. Supaya kita bisa menerima, saudara. Supaya kita bisa menerima. Supaya kita bisa merespon positif segala situasi yang Tuhan berikan. Kita gak tahu apa yang di depan. Tapi dengan mengucap syukur, kita menjaga hidup kita tetap berada dalam rancangan dan rencana Tuhan. Yang kedua, mengapa mengucap syukur penting? Supaya kita selalu berada di jalannya Tuhan. Tentu saja, supaya kita tetap berada di jalan Tuhan. Supaya kita tetap berada dalam rancangan-rancangan Tuhan. Kita gak menyimpang kiri, kita gak menyimpang ke kanan. Saudara, kalau saudara sedang menyetir mobil, saudara sedang kencang-kencangnya, ada peringatan kecepatan maksimal 80 km per jam. Mungkin saudara merasa, aduh kesel nih, kenapa lagi kenceng-kencengnya, tanggung saya mesti ngerem. Mungkin kita kesel. Mungkin saudara hari ini sedang dalam masa-masa yang luar biasa, tapi tiba-tiba karena COVID-19 Tuhan rem semuanya itu. Tuhan mau supaya kita berada dalam jalurnya Tuhan. Kita ngerem, kita tadinya mungkin hari-hari biasa gak pernah pakai masker, tapi harus pakai masker sekarang. Mungkin hari-hari biasa kita tidak pernah bawa hand sanitizer, sekarang kita harus bawa hand sanitizer. Dulu kita masuk mall gak perlu scan-scan barcode, sekarang kita harus scan-scan barcode. Mungkin itu menyebalkan bagi kita. Tapi percayalah saudara, inilah yang keadaan yang Tuhan siapkan untuk supaya kita tetap berada dalam jalurnya Tuhan. Supaya saudara dan saya tetap sehat. Supaya saudara dan saya bisa terus beraktivitas, saudara. Seperti tadi kita naik mobil. Peringatan dibuat supaya kita menjaga diri kita, keselamatan kita, supaya kita gak kelewat batas, saudara. Kalau kita terlampau kencang, curiga nanti di depan ada sesuatu yang membuat kita celaka, saudara. Perlu mengucap syukur. Buat terima kasih sama Tuhan atas apapun keadaan kita. Supaya kita tetap berada di jalurnya Tuhan. Kita gak berbuat dosa. Kita gak menyimpang ke kiri, kita gak menyimpang ke kanan. Kita tetap berada di jalurnya Tuhan. Dan mengucap syukur, itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya, mengucap syukur adalah perintah, saudara. Perintah beda sama undangan. Kalau perintah, suka gak suka, mau gak mau, kita harus lakukan. Kalau undangan, saudara boleh datang, boleh tidak. Diundang datang, kalau mau datang bagus, kalau gak mau datang pun ya udah, gak apa-apa. Tapi kalau yang namanya perintah, suka gak suka, kita harus lakukan, saudara.
supaya apa kita terus berada di jalannya Tuhan. Paulus ngajarin kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, karena kita gak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Kalau kitanya berontak, kitanya bersungut-sungut, kita keluar dari jalannya Tuhan, kita menyimpang, saudara. Ketika kita keluar dari jalurnya Tuhan, kita sedang keluar, lari dari pemeliharaan dan kasih karunia Tuhan. Justru ketika kita mengucap syukur, kita selalu berada dalam lingkaran kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Kita terus berada di jalurnya Tuhan. Kita terus berada di pekerjaannya Tuhan. Dalam rancangannya Tuhan yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu, saudara, penting untuk kita bisa belajar mengucap syukur. Kita gak ngerti Tuhan membawa kita kemana. Udah ikut aja. Apapun yang terjadi, harus selalu ada ucapan syukur yang keluar dari hati kita, yang keluar dari mulut kita. Kita gak tahu Tuhan mau bawa kemana, udah ikut aja. Jangan lagi susah sekarang, kita mencoba shortcut. Cari duit dulu gampang, sekarang susah main judi, saudara. Itu keluar dari jalurnya Tuhan. Ketika kita keluar dari jalur Tuhan, kita gak berada dalam kasih karunia Tuhan, saudara. Kita tidak dalam pemeliharaan dan penyertaannya Tuhan. Waduh, pusing. Kerjaan susah. Stres berat. Wah, minum-minuman keras. Alkohol. Narkoba. Kita keluar dari jalurnya Tuhan. Kita lari dari panggilan Tuhan. Kita lari dari lingkaran kemurahan dan kasih karunia. Ini kita perlu sadari. Ini kita perlu mengerti. Supaya saudara dan saya bisa terus mengucap syukur. Supaya kita berada dalam jalurnya Tuhan. Dalam rancangannya Tuhan. Sehingga hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Selalu menerima keadaan. Kita patuh. Kita taat sama Tuhan. Karena orang yang patuh, orang yang taat, itulah orang yang pasti bisa menerima mukjizat Allah, saudara. Dan poin yang ketiga, poin yang terakhir. Mengapa mengucap syukur sangat penting? Supaya kita menerima mukjizat Tuhan, saudara. Supaya kita bisa menerima mukjizat Tuhan. Saudara, ada begitu banyak peristiwa. Ketika Yesus mendapati Petrus sudah bersihin jalan. Yesus datang ke perahunya Petrus. Dia bilang sama Petrus, ayo kita ke tempat yang lebih dalam. Petrus bilang, apa sudah semalam-malaman Tuhan, aku kerja tapi gak dapat ikan. Tapi karena engkau yang suruh, aku akan lakukan. Perhatikan baik-baik. Ketaatan Petrus itu adalah bahasa dalam ucapan syukur, saudara. Kalau engkau mau mengucap syukur, taat mengucap syukur. Ketika Tuhan bilang, ayo ke tempat yang lebih dalam. Jangan berontak, jangan pergi, jangan marah sama Tuhan. Tapi apa? Lakukan baik Tuhan. Kalau kau yang suruh, oke Tuhan. Aku udah kasih alasannya, semalaman gak dapat ikan. Tapi kalau kau yang suruh, aku pergi juga. Ketika Petrus menebar jala, apa yang terjadi? Ikan begitu banyak. Ada dua perahu, hampir tenggelam. Tidak kuat membawa ikan yang begitu besar jumlahnya, saudara. Karena apa? Karena Petrus berada dalam satu kapal yang sama dengan Tuhan. Berada dalam satu perahu yang sama dengan Tuhan. Sehingga Petrus mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mendapatkan mukjizat daripada Tuhan. Kalau saudara malam hari ini membutuhkan mukjizat daripada Tuhan, belajar mengucap syukur, saudara. Kita mulai mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kau yang tahu hidupku, Tuhan. Engkau mau bawa kemana hidupku, Tuhan. Aku berserah. Aku menantikan rancangan yang indah, damai sejahtera yang kau siapkan untuk setiap kita, untuk setiap hidup saya. Saudara, dengan mengucap syukur dalam segala hal, kita mengakui kalau kita ini lemah, saudara. Petrus mengakui, sudah semalam-malaman Tuhan, aku mencari ikan tapi gak dapat. Itu kelemahan dia. Tapi karena kau yang suruh,
ketika engkau, ketika Petrus bilang karena engkau yang suruh, dia mengakui kebesaran Tuhan. Karena engkau yang suruh Tuhan, aku akan pergi, aku akan ke tempat yang lebih dalam. Mengucap syukur artinya kita mengakui kelemahan kita dan kita mengakui kebesaran Tuhan, kejayaannya Tuhan, kehebatannya Tuhan. Maka kita pasti akan menerima mukjizat daripada Tuhan. Kita pasti akan menerima. Saudara mengakui. Dengan mengucap syukur, kita mengakui kelemahan kita. Kita bilang, Tuhan terima kasih. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang luar biasa. Kita mengagungkan Tuhan. Justru ketika orang tidak bisa mengucap syukur, artinya dia sombong, saudara. Dia merasa dirinya hebat. Dia merasa dirinya bukan Tuhan yang lakukan ini, tapi saya. Saudara, Tuhan akan buat kita, saudara dan saya, mengucap syukur atas kebesaran nama Tuhan. Yesus mengajari kita. Matius 15 ayat 36-38. Yesus sendiri ngajarin kita untuk mengucap syukur, saudara. Matius 15 ayat 36-38. Ini cerita Yesus kasih makan 4.000 orang, saudara. Yesus kasih makan 4.000 orang, cuman punya 7 roti dan beberapa ikan. Kalau ngomong beberapa artinya bisa dihitung dengan jari, saudara. Anggaplah 7 roti 10 ikan, saudara. Kita mau belajar. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Yesus apa katanya? Mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu muridnya membagi-bagikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang, saudara. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Sisanya 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Tidak masuk akal, saudara. 7 roti, 10 ikan, 4.000 orang makan, sisa 7 bakul. Saya mau kasih tahu, pekerjaan Tuhan di luar nalar manusia. Orang boleh bilang apa? Mungkin kalau kau hari ini sedang sakit, dokter bisa bilang apa? Tapi percaya bahwa Tuhan bertindak, menolong, memberikan mukjizat untuk setiap kita. Yang kita perlu hanya apa? Percaya, saudara. Mengucap syukur. Percaya Allah yang besar menuntun hidup kita. Allah yang besar membuat rancangan yang indah dalam kehidupan setiap kita. Yesus lakukan hal ini. Yesus tahu hitungan manusia. Nggak mungkin 7 roti 10 ikan bisa semua orang makan. Tapi Yesus mengambil, dia menerima, dia mengambil roti itu, dia mengambil ikan-ikan itu. Yesus mengucap syukur. Dia bilang terima kasih Tuhan untuk roti ini. Dia berdoa kepada Bapaknya. Dia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Dia membagi-bagikan roti itu. Dia suruh muridnya bagi-bagi pada orang banyak. Semua orang makan sampai kenyang, saudara. Dan sisa 7 bakul. Saudara, kalau mau menerima mukjizat daripada Tuhan, malam hari ini, detik ini, kita mau belajar mengucap syukur. Pasti ada hal baik yang Tuhan titipkan. Ada hal yang indah yang Tuhan titipkan dalam setiap persoalan kita. Untuk supaya kita bisa mengucap syukur, saudara. Mengucap syukur penting supaya kita selalu menerima apapun yang Tuhan berikan. Mengucap syukur penting supaya kita selalu berada di jalan Tuhan. Berada dalam lingkaran kasih karunia Tuhan. Berada dalam jalur yang menuju kepada masa depan. Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan kita mengucap syukur supaya kita menerima mukjizat yang daripada Tuhan. Saudara, kalau hari ini, saat ini, saudara menantikan mukjizat daripada Tuhan, kita mau belajar mengucap syukur. Dengan mengucap syukur, kita mengakui kelemahan kita. Kita mengakui Allah kita besar. Dan kalau kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan untuk menolong saudara dan saya. Haleluya, haleluya, kita mau belajar mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa, segala kebaikan atas segala penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Meskipun hari ini kami di tengah-tengah persoalan, meskipun hari ini kami di tengah-tengah permasalahan, tapi kami mau belajar untuk mengucap syukur Tuhan. Karena kami percaya Engkau selalu berikan yang terbaik, Engkau selalu berikan yang indah untuk setiap kita, untuk setiap kami Saudara Tuhan. Supaya kami terperan dalam rancangan dan rencana-Mu ya Tuhan. Kami belajar mengucap syukur untuk kami bisa selalu berada dalam jalan-Mu Tuhan. Dalam pemeliharaan, dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kami belajar mengucap syukur. Supaya kami bisa menerima mukjizat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih segala kebaikan-Mu. Hamba-Mu saya bicara. Dan biarlah Engkau Allah yang terus berbicara dalam hati setiap kami. Roh Kudus mendidik kami, menuntun kami, menghibur kami Tuhan. Terima kasih. Saudara yang kasih Tuhan, angkat dua tangan. Terimalah berkat kepada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup saudara dan saya. Dari hari ini hingga Maranatha, Yesus datang yang kedua dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap